Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Syamsul tak lafaz cerai. Kuala Lumpur kemelut rumah tangga pengarah sensasi Syamsul Yusof dengan isteri pertamanya Putri Sarah Liana berterusan apabila perbincangan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini tidak berjaya. Peguam Syari Azmi Muhammad Rais yang mewakili Syamsul di dalam prosiding berkata proses hari ini tidak mencapai persetujuan. Berikutan tiada lafaz cerai daripada Syamsul, prosiding dijangka akan diteruskan dengan laporan JKP di Hakim Syari Akmaluddin Ilyas. Usaha nak selesai kes secara persetujuan tidak berjaya, terdapat beberapa perubahan dibuat oleh Puteri Sarah berkenaan Iraq Hazar dan tuntutan lain, katanya. Sebelum itu, proses sudah yang berlangsung pada jam 10.30 pagi tadi juga tidak berhasil, berikutan tiada persetujuan.